Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menaikkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah hari ini WAPA TV berbesar hati bersama dengan artis kesayangan rakyat Malaysia. Walaupun Allah Siti Ma'arah WAPA panggil artis nombor satu, tapi tetap orang kata di hati rakyat Malaysia. Seorang artis yang berbakat besar, seorang artis yang berjaya, seorang artis yang kata sungguh mulia hatinya. Inilah our legend, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Apa khabar sayang? Baik, WAPA. Lama kita buat macam ni kan, PC, boleh jumpa. Apa buat majalah URTB, Siti lah artis yang senang bekerjasama dan selalu memberi kata kerjasama pada kami untuk menjayakan fotografi dan sebagainya. Siti kan, rindu lukisan tu ya. WAPA tetap bangga dengan Siti tau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Peminat nombor satu, kalau you artis nombor satu, I sebenarnya peminat nombor satu Siti Nurhaliza. Terima kasih. Semua gambar-gambar I bersama Siti pasti ditandatangani oleh saya. Yang mahanya. Okay Siti, cerita sikit. And evening with Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okay, alhamdulillah ini adalah anjuran Yayasan Jiwa dan kerjasama sama dengan Siti Nurhaliza Production untuk kita kita jalankan dua malam persembahan and evening with saya dan juga artis undangan adalah Datuk Awi untuk mengumpul dana bagi Yayasan Jiwa. Membantu mereka yang terkesan oleh banjir, bencana alam, COVID-19 dan juga rakyat Palestin yang memerlukan bantuan daripada kita. Kenapa Gaza? Gaza. Okey, sebagai seorang apa orang kata sesama Islam, umat Islam, Gaza dan Palestin begitu dekat dengan hati seluruh umat Islam seluruh dunia kan. Bila kata pasal Palestin je, semua orang akan turut sama membantu kan. Dan tak tertinggal saya Yayasan Jiwa juga. So alhamdulillah cara kami membantu adalah dengan alhamdulillah mewujudkan sekolah kindergarten bagi anak-anak Gaza yang nak memulakan pembelajaran awal mereka, dan juga kita terapkan soal adab, tingkah laku, dan juga ini adalah satu impian saya dan juga suami di atas nama Afwa dan Afiah, diambil daripada doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, kindergarten itu diwujudkan, dah pun beroperasi, hampir 50 orang pelajar. Kita berikan mereka setiap bulan sumbangan untuk mereka menyediakan pemakanan anak-anak ini dan juga bagi kos guru-gurulah yang mengajar. Ruginya kalau tak datang apa persembahan hebat Siti pada malam and evening Datuk Sri Siti Nurhaliza. Apa yang istimewanya bagi Siti sampaikan pada penonton di luar sana, rugi kalau tak datang? Okey, pertamanya kita niat persembahan ni sebenarnya untuk membantu mereka yang memerlukan. Sambil anda berhibur dengan lagu-lagu popular saya, lagu popular Datuk Awi, ataupun kami akan buat kolaborasi bersama. Saya akan menyanyi dengan Datuk Awi. Kita juga niat untuk membantu kan? Maknanya kita berhibur sambil beramal. Itu yang paling penting ya? Bukan kita dengar muzik lara, enjoy je, tak. Kita ada matlamat yang lebih hebat daripada itu, iaitu beramal, bantu mereka yang memerlukan. So alhamdulillah sepanjang Yayasan Jiwa ini wujudkan, memang banyak ada kita buat sumbangan. Kita cuma minta keberkatan tu daripada Allah lah. Selebihnya kita serah pada Allah je. Kita dah usaha, kita dah buat, Allah yang menentukan segalanya. Ti, apa perasaan Ti jadi seorang insan hebat seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza? Janganlah saya biasa je. Kita adalah manusia, alhamdulillah. Suka, happy, bersyukur sangat. Sebab apa tahu? Orang nak sayang kita bukan senang kan? Orang nak benci kita sekelip mata je orang boleh benci kita, orang boleh kutuk kita. Dan saya rasa orang sayang tu adalah satu rezeki yang Allah bagi. So rezeki saya orang sayang sampai sekarang tu dah Masya Allah, alhamdulillah. Okay, ucapan Siti pada peminat-peminat yang sentiasa menyayangi, sentiasa merindui Datuk Sri Siti Nurhaliza. Pertama sekali terima kasih WAPA selalu support Siti.
lama tak jumpa, tapi orang kata kasih sayang tu, ingatan tu tetap ada, tetap di hati. So kepada semua yang menonton ni, saya harap kita semua akan terus diberikan banyak keberkatan, kegembiraan. Sebab sekarang ni ramai orang dalam stres, dalam depres dan sebagainya. Apa pun yang kita buat, apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita alami, kita kena berbalik pada diri kita, kepada Allah. Ya, sentiasa bersyukurlah apa pun yang Allah bagi kan. Dan terima kasih banyak kerana bagi peminat saya yang selama ni banyak bantu saya, banyak support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. So, kepada yang lain, sentiasa positif, itu je penting. Ada masalah ke, ada apa ke, fikir positif balik. Ya, kalau kita duduk layankan perasaan, perasaan yang negatif dan sebagainya, akan negatif lah hidup kita. Betul kan? Terima kasih Wapa TV. Bangga sangat, sangat dapat temu buah seorang insan yang Wapa hormati, Wapa sayangi, Wapa rindui. Terima kasih ya Siti kerana sudi ditemu oleh Wapa TV. Wapa, terima kasih Wapa. Berdoakan semoga Siti sekeluarga dirahmati dan diberikan apa hikmat daripada Allah. Amin. Amin, amin. Saya nak ucapkan selamat hari ulang tahun Wafa TV yang kedua. Semoga terus mendapat keberkatan dan juga mendapat hati kepada daripada semua penonton-penonton Wafa TV. Wafa TV, wow!